Satu video yang memaparkan Bella Astilah menitipkan ucapan yang menyayat hati dipercayai untuk bakal adik iparnya iaitu Dine Eng sempena ulang tahun kelahiran. Menerusi video di TikTok, Bella berkata dia tidak mahu adik-adiknya mengalami sama seperti dirinya apabila berkahwin nanti. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Bella memberi nasihat kepada kekasih adiknya itu agar menjadi lelaki yang setia dan menghormati keluarganya. Cuma Kak Long harap jangan sebelum kahwin jelah dan jangan pernah berubah sebab cukuplah Kak Long je gagal dalam perkahwinan. Kak Long tak nak adik Kak Long lalui benda yang sama. Dine, Kak Long tak pernah minta Dine untuk jadi orang terpaling kaya ke? Cukup setia, sayang dan hormat keluarga Kak Long itu. Kak Long doakan Dine berjaya dunia akhirat dan sentiasa dipanjangkan umur insyaAllah. Di ruangan komen, rata-rata meluahkan rasa sebak melihat wanita itu menitipkan pesan sambil menahan air mata. Malah ada yang menangis melihat Bella menitipkan ucapan itu.